Sahabat Tuna, kembali lagi bersama Haji Minato Sel. Hari ini kita akan membuat tutorial atau cara mengobati ternak kita, antara lain ternak dari sapi, kambing, yaitu solusi sapi atau kambing yang sang DAB atau buang hajat. Jadi buat Sahabat Tuna, ini tadi ada pertanyaan dari viewer yang masuk. Bagaimana sapi saya kok susah DAB, solusinya bagaimana? Kebetulan sudah lama saya ingin membuat mitosi, cuma mungkin terbentur waktu, dan hari ini ada pertanyaan seperti itu. Oke, akan saya jawab pertanyaan seperti itu. Jadi solusinya gampang, cuma dari awal namanya ilmu, kalau belum tahu maksudnya sebenarnya. Oke, akan saya kasih solusinya. Oke, lihat di gambar sebelah sini. Nah, ini ada empat gambarnya. Itu yang pertama ada yang namanya rumput seperti emas atas dan bawah itu, dan kemudian di sampingnya itu ada gula merah dan minyak. Nah, jadi ada dua proses caranya untuk pembuatan rumput sapi yang susah diambil atau sapi dikatakan masalahnya kegugulan. Jadi ini sudah terjadi. Jadi buat teman-teman semua, silakan mencoba kalau menemui hal seperti ini. Inilah rahasianya saya berikan buat teman-teman. Makanya yang setia di channel Haji Minato channel ini, saya beruntung karena di channel ini memberikan rahasia itu dari keterangan. Jadi boleh saya masuk dulu sebelum ke jadi untuk channel ini, yaitu solusi pertama itu pembuatan sapi susah, di mana mempermudah kita untuk melakukan pembuatan pakan. Jadi ternak, orang beternak itu pasti berhasil, dan juga kemungkinan dari kerugian. Karena apa? Yang utama itu adalah karena cara membuat pakan itu tidak terus setelah berbicara. Di sini di channel ini juga saya siapkan pembuatan kit, terus pengolahan makannya, terus pengobatannya. Channel ini luar biasa, sudah ada semua. Oke, kita kembali ke materi. Jadi buat teman-teman, untuk cara yang pertama, silakan simak. Seperti menggunakan rumput ini ada yang mengatakan namanya petik emas atau katik emas. Jadi setelah mana yang cukup sering digunakan. Jadi ini solusinya luar biasa, ini bisa buat ternak sapi, kambing, dan juga manusia. Silahkan dipraktekkan. Jadi rumput ini bisa diberikan langsung ke sapi yang bisa diambil atau kebetulan semakan. Kalau dia nggak semakan rumput seperti itu tadi, silahkan kalian rebus dan ambil air rebusannya itu minimal 1 gelas sebelum kerja, teman-teman. Tapi dan ambil setengah kalung kambing, karena pada sapi teman-teman juga ya. Untuk sapi 1 gelas rebus, berapa lah banyak daunnya? Kira-kira lah inilah kalau kita ambil satu kambing itu. Kalau kita ambil daunnya, sebenarnya boleh rebus, kemudian sapi usahakan gelas kita kena perebusan, ambil jadikan 1 gelas untuk kambing, mungkin 1 gelas direbus dan setengah diminumkan untuk kambing. Solusi pertama seperti itu, diminumkan di celotangkan juga boleh, terserah bagaimana caranya, yang penting bisa diminum oleh si ternak itu tadi. Oke, tahap yang pertama paham ya. Untuk tahap yang kedua, solusinya gimana? Kalau daun petik emas itu atau kata emas itu nggak ada, solusi yang kedua seperti tampil yang di samping itu tadi, gula merah. Kalau nggak ada gula aren, pakai gula merah apapun boleh. Terus minyak makan. Jadi caranya bagaimana? Gula merah kalian rajang atau lembut. Ambil kalau untuk sapi 5 gulung atau 5
sekalian kaca halus juga semua. Terus kemudian kita pakai gelas yang besar, yang besar, bukan yang buat biasa kita ngopi atau minum. Gelas yang besar masih boleh atau seribu dan boleh. Kasih minyak itu setengah, jadi setengah minyak makan itu. Terus hasil dari tatahan gula merah itu tadi silakan dimasukkan, yang diaduk. Setelah diaduk diminumkan setengahnya. Jadi solusinya seperti itu. Semua itu sulit kalau kita belum menemukan, tapi kalau kita sudah menemukan keluar besar tanpa. Jadi itu yang pertama, terulang ya. Ketimbang, daun, ketimbang, sekalian rebus, diminumkan. Bisa juga untuk manusia, kalau sisa BAB itu digunakan untuk manusia juga boleh. Diminumkan, tapi jangan banyak-banyak, nanti BAB terus keluar masuk kamar mandi. Itu airnya ya. Terus yang kedua itu tadi menggunakan gula merah sama minyak makan. Jadi silakan pakai gelas yang besar, ambil, diaduk. Setelah diaduk, minyak makan sama gula itu tadi kalian berikan atau letakkan kepada mantan. Insya Allah gak akan lama-lama, itu dia akan ada reaksinya. Karena informasi ini untuk gula merah itu dari sahabat ini mengalami, maaf ini, terlalu banyak makan dari onggok, setelah makan onggok banyak, jadi akhirnya sapi mungkin satu hari tidak sampai itu dia nggak akan bisa berdiri. Jadi pilih itu atau teman saya berdiri, solusinya bagaimana? Nah, setelah itu beliau terus kasih tahu caranya seperti itu. Saya langsung keluar, di rumah dia langsung membuat serapan seperti gula merah dan minyak makan. Setelah dilakukan, sapinya diem, sapi itu sudah terasa dan minumlah dia yang liar itu. Setelah diminumkan, dicuci tangan ke sapinya, dia tunggu beberapa menit, sapi itu mulai dalam bahasanya gayem. Jadi mulai gayem sapinya, dan kemudian dia waduh sudah merasa senang. Karena apa? Kalau sapi ini mau gayem atau mau ngunyah, dia akan syukur. Nah, untuk teman-teman seperti itulah. Jadi silakan dicoba dan silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan gak ketemu seperti itu ya. Itu buat ilmu aja, pengetahuan buat kita semua. Jadi buat sapi dan kambing solusinya seperti itu. Terus pertanyaan lain silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan nanti tak buat video dan juga buat hanya buat yang tanya. Jadi buat semua. Jadi kita saling berbagi informasi ini, ilmu ini kita bagikan kepada teman-teman kita. Semoga video ini bermanfaat dan jadi amal ibadah buat semua dan sampai juga. Oke. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tombol lonceng. Terima kasih banyak, pantengin terus channel ini, Hadi Minal Channel. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Insya Allah nanti kalau kami bisa menjawab, kami buatkan video dan bisa bermanfaat. Salam sukses dari kami, Hadi Minal Channel. Salam sukses.